haknya untuk menentukan, memilih pemimpin-pemimpinnya yang bisa mengawal, mengayomi, menjaga seluruh rakyat Indonesia dan menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia agar seluruh kekayaan Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, landasan yang sudah kuat sudah dibangun oleh Pak Jokowi, dibangun bata demi bata, batu demi batu, kebijakan demi kebijakan, semuanya menuju kepada Indonesia yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita ingin suatu Indonesia di mana kita bisa hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Negara yang sekaya kita dengan sumber alam yang luar biasa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kurang makan, kurang gizi, kurang susu. Saya apabila diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, kalau saya bersama tim saya diberi mandat oleh rakyat Indonesia, saya akan meneruskan strateginya Pak Joko Widodo. Dan saya akan berjuang keras untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan menjamin setiap anak Indonesia makan cukup, dengan gizi yang cukup. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu.